Fenri Maupun dan juga Yu Hyun Ko. Sementara itu kita saksikan pencinta sepak bola Indonesia. Kedua kesebelasan bersama dengan wasit Torik sudah mengambil bola tanda pertandingan babak yang pertama sebentar lagi akan segera dimulai di grup B di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pertandingan antara PSM Makassar menghadapi Semen Padang. Masing-masing kesebelasan sudah memiliki poin. Kita tahu bahwa PSM Makassar mampu menang dengan adu penalti mendapatkan 2 poin sementara Semen Padang. Ya betul, kita melihat memang hampir semua pemain inti ya ketika diturunkan di leg pertama, jadi pertandingan pertama, tapi saya lihat kok. Dan satu pemain yang kali ini diturunkan menggantikan Leo yaitu Adi Nugraha. Pemain ini berasal dari Semen Padang U21 Valen. Ya. Lilin depan mereka masih ada, kita lihat ada James Kokolobel dan Nur Iskandar Valen. Yes, dan kalau sudah bersiap-siap untuk dapat mengawal menjaga gawangnya, dan wasit juga sudah memberikan aba-aba, dan dari studio kami ucapkan selamat menyaksikan kick off babak yang pertama. PSM Makassar kali ini, tadi kita juga bisa lihat ada para pendukung dan passing tadi maksudnya kembali kepada Alwi Satu dan cukup baik kali ini Fendri Mavu menemukan ruang. Fendri Mavu cetak. Oh, sayangnya hampir saja. Kita lihat punya Valen, ya. Mana kombinasi satu antara Alwi dengan Fendri Mavu di area yang cutback. Akan tetapi lagi-lagi Ali Nugroho tidak bisa. Neko kali ini Zeko langsung ke depan. Oh, sebuah serangan balik kali ini cukup berbahaya bagi PSM Makassar. Kita lihat Rahmat kasih Rahmat kotak ketuk bola di Rahmat tengah. Oh, rela Rahmat cekar. Kali ini bagaimana Jandia Kaputra ulang peluang dari seorang Rahmat. Kemain Rahmat memilih kepada siapa? Kita lihat Rahmat cekar. Lampau tertumis, kita lihat dan terlampau percaya. Melihat juga posisinya sangat sulit. Seharusnya pemain-pemain PSM harus dari Semen Padang melakukan passing berbahaya. Bisa dipetik tadi oleh Dimas Gali dan tampak juga sudah berada. Gimana mereka mencoba mengeksploitasi dari sisi kiri. Ini umpan menurut saya cukup sulit bagi seorang penyakit bagi kedua tim. Ya betul, padahal kalau kita melihat. Ya kali ini cukup berbahaya yang menuliskan oleh James Kokolobel. Cetak! Peluang masih ada untuk pemain Semen Padang. Nur Iskandar, Nur Iskandar, cetak! Masih! Yes, lagi-lagi sawal cok dari James Kokolobel masih mengenai tiang atas. Kita lihat Valen. Wow! Hampir saja bisa menjadi gol yang salah satu gol paling indah tentunya. Dan ada kita lihat ada menuliskan. Dan cukup baik kali dari Rashid tadi 1-2 dengan Samsul. Ada Rahmat dan cekar. Lagi-lagi Rahmat. Bagaimana tadi tampak memang sudah diinstruksikan oleh coach. Gimana ya kita lihat 1-2 antara Samsul Hairul dan Rahmat. Ini ya dia yang tengah tampak mungkin keletihan di antara keduanya. Escobar kali ini cekar. Tidak, kita lihat tidak cukup untuk menyulit. Terbaik, namun jadi akurasi syutingnya masih lemah. Itu yang membuat penjaga gawang Jombia ya, Jun juga ya baru habis bermain di turnamen di Makassar Valen. Apalagi ditambah ya dengan cuaca yang cukup panas, tentu ini sangat ya, kali ini kok kalau main cekar. Oh, sebuah pergerakan yang begitu indah. Kita lihat pola hasil, kita lihat pergerakan dari seorang James Kokolobel. Masih gagal. Ini memasuki menit ke-70. Kali ini serangan lagi Semen Padang. 3 lawan 1 yang ramai. Memberikan kepada Nur Iskandar. Apalagi kita lihat gagal. Sebuah peluang di depan mata. Trupas yang cukup baik dan posisi dalam situasi kosong. Kita lihat ketenangan lagi-lagi. Ketenangan Valen. Yang harusnya sudah menjadi gol. Kali ini serangan lagi. Iskandar mampu membuktikan. Kita lihat tendangan langsung cekar. Oh, dan masih bisa ditahan. Kita lihat tadi oleh penjaga gawang Gali. Kan gerakan yang berbahaya ini, Bro. Iya, betul, kita melihat di 20 menit sisa terakhir ini ya. Dia tidak menurun kondisi dia ya. Fisik juga cukup stabil. Ya bagaimana dia melakukan gerakan individu, memang lagi-lagi akurasi shoot. Pencinta sepak bola nasional Indonesia kali ini James Kokolobel membangun serangan untuk Semen Padang. James Kokolobel masih kontrol bola, dia memberikan ke sebelah kanan ada Hendra Dibayau memberikan kepada kita lihat Nur Iskandar kita lihat ada bola cetar. Tiga peluang gitu. Gerakan kombinasi antara Bayau dengan Nur Iskandar. Oh, kita lihat mencoba untuk bisa melewati seorang cetar. Tidak masuk nih. Lagi-lagi umpan yang sering dilakukan oleh Nur Iskandar. Ini peluang salah satu terbaik juga yang dimiliki oleh Nur Iskandar Valen. Namun lagi-lagi akurasi ya. Dia mencoba untuk melakukan placing, tapi posisinya berada di penjaga gawang.
Saya tidak lagi tahu berkomentar. Pemain terinjak, dia tampak berteriak. Zeko, oh, cekar! Tim dari Jandiaga Putra mampu untuk mengamankan tendangan dari Zeko tadi. Namun lagi-lagi akurasi yang mudah ya. Kita lihat dengan mudah ditangkap. Di menit 82 ini Yuyun Ko sudah lakukan angkat bola di sana. Cekar! Cekar! Saya pikir ini situasi yang cukup bagus ketika Yuyun Ko memberikan umpan, tapi lagi memberikan, kita lihat, oh iya Valen, kita lihat ya, sebelum bola jatuh ke area kotak penalti, di situ Yuyun Ko sudah. Tendangan ancang-ancang dilakukan, cecar, cecar, out! Yang banyak peluang, dan ini salah satu peluang terbaik juga yang dimiliki oleh Nur Iskandar. Tapi lagi-lagi saya melihat bagaimana ya bagusnya ya, antisipasi dari Dimas Gali dalam mengantisipasi bola dari M. Iskandar. Skogolo melancang-ancang dia, jejer! Twice! Dua kali! Itu bukan satu-satunya membuat dia bisa menceplos bola ke gawang. Dimas Gali, lagi-lagi faktor laki itu yang tidak dimiliki oleh Jamal. Bahkan ekspresinya pun ekspresi yang pemain James Kokolomel gagal untuk semen padang. Tendangan langsung jentar, lagi-lagi juga gagal. Drama yang sama terulang seperti ketika tepat, arah yang tepat dan posisi bola juga belum terlampau cepat untuk bisa sampai ke pojok kiri dari Jandia, mampu untuk dipatahkan dan dimentahkan, tidak menjadi gol berhasil. Kita akan lihat dalam tendangan kali ini. Ancang-ancang dia. Cedar! Masuk pojok kanan bawah dari Dimas Gan. Untuk bisa mengantisipasi, kita lihat Valen cukup tenang ya. Akurasi passing, akurasi shootingnya cukup keras. Dan mengarah pojok. Di kiri kita lihat, siap untuk melakukan tendangan kedua bagi PSM Makassar. Ancang-ancang dia. Cedar! Ya, cukup tenang ya. Bagaimana Jeko naruh. Nah, bermain di Persebaya Surabaya. Satu-satu skor sementara ini dalam drama adu penalti oleh seorang Irsyad Maulana. Ancang-ancang jedah. Rusak. Jika kita ya melakukan tendangan ya ala Panenka ini dibutuhkan mentalitas yang kuat. Tapi sama menghadapi Persipura, kita saksikan Yuyun Ko jedah. Bisa diantisipasi dengan sangat baik oleh penyerang. Bisa antisipasi tendangan dari Yuyun Ko. Kita lihat, Valen sangat lemah. Ekspres terasi melihat penjaga gawang berancang-ancang cekar. Dar. Diberikan bagi kedua tim. Pertandingan yang begitu menarik dan mengejar mendapatkan peluang demi peluang. Begitu banyak ternyata harus. PSM Makassar kembali mendapatkan kemenangan dan drama penalti. Seperti di pertandingan sebelumnya dan sebaliknya. Sayang sekali bagi semua.